Bro duduk di kursi Jajuli. Jawab jujur kali bersama Mika Amalia. Digodain mulu lu sama Desa nih. Tadi ketawa mulu lu ya. Kamu kalau bangun tidur tuh mau sisiran. Enggak, emang rambutnya gitu? Emang modelnya gitu. Oke, setiap pertanyaan harus diawali dengan kata-kata jawab jujur. Pertanyaan pertama. Jawab jujur! Belum. Mika Amalia, jawab jujur. Apa rasanya punya suami kaya Tora? Nah, ini. Ya, kelamaan. Segitu beratnya. Begitu. Pasal aku udah kasih semuanya loh sama kamu. Menyenangkan sih. Menyenangkan. Ah, pakai sih. Itu kalau dalam psikolog itu enggak bagus sekali, menyenangkan sih. Wih. Dia enggak pernah marah. Oh, enggak pernah marah. Enggak pernah godain cewek. Enggak pernah. Eh, maksud lu apa kalau kayak gitu tadi? Enggak pernah. Dia nyimpen sesuatu. Enggak. Makanya lo harus belajar. Jangan pernah godain cewek, langsung aja. Jawab jujur. Pilih The Cast atau keluarga? Wah, yang pasti saya keluarga The Cast dong. Salah satu. Hah? Keluarga lah 90 ya. Masih gak apa-apa. Jadi? Keluarga The Cast lah. Kalau keluarga atau cast doang? Wah, kalau kita membangun keluarga, kita butuh cast juga. Oh, benar. Kalau gak ada cast, kita gak bisa menghidupi benar. Keluarga. Wah, benar. Ya, jawaban cerdas. Mika Amalia, jawab jujur, siapa yang paling cemburuan? Sama sih. Jawab jujur lu, jawab jujur gitu. Jawab jujur. Siapa, Tora atau Mika? Siapa paling cemburuan? Kamu juga suka cemburuan. Aku yang paling cemburuan karena aku cinta sama kamu. Mika kayak jawabnya under pressure. Lu kayak takut sama Tora nih. Hah? Cinta istri. Siapa? Kalau kayak kawin lagi tetap istri juga. Ini emang kalau yang pakai lampu-lampu gitu tuh cinta istri orang. Oh, kawin lagi tetap istri. Benar. Tuh. Kalau saya cinta Mika gitu ya, cinta harusnya. Istri. Wah. Wow. Ada Mika-nya sini. Tuh, ada. Tapi enggak kelihatan ada. Jadi dulu. Konsepnya selalu ada setiap ngupil. Oh, ada namanya Mika kalau lagi ngupil. Mm-mm. Tora Sudiro. Daripada ini wanita penjual. Burung bagus. Tora jawab jujur, pilih ambil job dengan harga tinggi atau nemenin Mika belanja? Ambil job harga tinggi lah, gila. Kalau aku sih kebetulan saya lebih suka nemenin Mika belanja ya. Oh. Karena job dengan harga tinggi gak ada yang mampir-mampir. Tapi kalau gak ambil job harga tinggi, nanti saya gak bisa belanja. Lo yang marah ya? Iya dong. Terus, pokoknya belakang ini saya lagi memastery. Memastery itu apa? Mengambil secara master pekerjaan. Tamu bintang show ini. Tamu bintang show. Emang suka ketinggalan ya emang. Ketelan. Neng Mika Amalia jawab jujur, paling bete kalau Tora ngapain? Nggak ada, aku selalu menyenangkan. Iya, kalau suka ngambek nggak jelas, nggak tahu kenapa junjungannya. Oh. Lu ngambek kenceng. Ih, ngambek kan lu cowok kayak begini. Gua ngambek kenceng. Kasian tahu Miko. Kasian tahu Miko. Anak lu juga baik-baik. Kasian ih. Kenapa? Lu enggak boleh gitu lu, Tor. Padahal aku udah berusaha memberikan yang terbaik. Nah. Udah cantik, baik, nah. Perhatian. Lu tuh kurang apa sih, Tor? Taruh. Ntar lu, gua minta tolong dengerin dulu nih. Neng, rambut gua kenapa begini sih? Lihat tuh orangnya fokusnya kemana coba? Ayo. Jadi kasih istri yang cantik, perhatian yang baik. Nah. Lu serawat dan perhatikan yang baik juga. Ngerti lu? Pemarah, kasih musik. Tapi gak kayak gitu. Jadi paling bete kalau Tora udah... Lagi ngambek-ngambek sendiri gitu. Lagi ngambek-ngambek sendiri. Lo berdua diliatin sama pasangan baru loh. Dia mau banyak mengambil ilmu dari kalian. Pelajaran. Jadi jujur. Oh, jangan belajar dari kita. Tora Sudiro, jawab jujur. Jujur dong. Pilih nambah tato apa nambah anak?
Nambah tato. Nambah tato. Ini sekarang jenaka 20 tahun aja kita udah 60 tahun. Males juga kalau ntar muncul lagi satu. Anak sebesar. Kelima ya, cewek semua lagi. Alhamdulillah. Ya, Sa. Ya. Sorry nih gue dari tadi kok miring mulu ya berdiri gue. Ya. Sepatunya hilang. Sepatu saya mana ya? Miring banget. Sorry. Iya, ya, maaf. Ya. Jadi miring gitu. Ambil. Gimana ya, Mas? Sepatunya lu sih. Nika, jawab jujur. Siapa yang paling boros? Satu, dua, tiga. Tora. Apa? Tora. Saya. Oke. Okay. Biasa boros buat apa, Mik? Makan aja boros gue. Perut gue mah ini jauh. Klak gitu. Dia boros buat semuanya, dia mah kayak perempuan kalau belanja. Iya, dia boros deh. Tapi kan aku cinta. Lu gombal banget sih. Ini abis ini masih mau beli sesuatu lagi. Tora, jawab jujur. Jujur. Kalau gak ada kerjaan, lu lebih pilih pergi bareng keluarga atau motoran? Wah. Jawab jujur. Neng, apaan tuh, Neng? Saya pergi bareng keluarga lah. Karena keluarga buat saya adalah nomor satu. Oh, tapi iya. Saya naik motor. Saya anak-anak naik mobil. Nanti ketemuannya di mana? Neng, ketemuan kita kemana? Ke Mall Ono. Oh iya, udah, sana. Kok gak berangkat? Ya kamu sana sama supir, saya ntar nyusul ke sana. Mika, jawab jujur, terakhir nih, lebih suka Tora nyanyi atau berakting? Acting. Lebih suka ngeliat dia berakting daripada nyanyi. Kapan mau beli gitar, gue beli apa-apa tadi di rumah. Garpu tala sampai gue beli, katanya lu suka gue nyanyi. Lu ngapain musisi pakai garpu tala segala? Begitu. Mika, berarti lu tidak merestui Tora bikin band sama kita? Oh, merestui. Kan kalau band lu kan band komedi, okay, beda. Naif. Enggak, Naif gak mau ada lu. Bentar lu, berarti lu kalau bandnya kayak kita gak apa-apa? Nah, ya iyalah, dimana ada band, orang tuh denger ngeliatin kalau lagi ngomong. Kalau lagi nyanyi pada main handphone, ngobrol, mana ada. Itu nyakitin. Menyakitkan tapi ya mau gimana. Saya ini grupis dari pertama kali kalian berdiri loh. Nih Ringo, ini grupis Ringo, ada awal. Cerita kita main di Hard Rock Cafe. Kita main di Hard Rock Cafe, ya. Penontonnya banyak banget. Dari tadi gak enak udah berdiri-berdiri gitu. Iya, boleh. Sepatu kan ada satu. The Cast, tampilah The Cast di atas panggung. Wah, penonton, wah. Yep. Oh, dulu ya? Iya, kita ini ngomong, wah. Pas lagu, ceng. Ada yang pesen minum. Handphone, pesen minum. Ada yang nyimak. Begitu lagu udah selesai, jeng. Ditaruh semua. Terima kasih buat kejujuran kalian. Jujur. Habis ini kita balik lagi dengan mereka semua tetap di Tuna Show. Pasien itu apa? Tapi gue demen yang tadi dia bilang nih kalau... Itu demen Pika. Sama dong.